Gedung Universitas Abuliatama atau UNAYA yang terletak di Gampong Lampoh Gede, Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar, terbakar Rabu 14 Desember 2022 siang. Kabar terbakarnya kampus UNAYA itu tersebar cepat melalui media sosial. Menurut informasi, api diduga berasal dari pendingin ruangan yang berada di aula. Pantauan anteroaceh.com dari sejumlah video yang beredar, api dengan cepat membakar bagian atas gedung serta ruangan perpustakaan dan terus menjalar ke lantai bawah. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui adanya korban jiwa penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami atas musibah tersebut.